Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk rekan-rekanku semua yang merayakan hari raya Idul Fitri. Kami segenap keluarga besar Pendi Barokah, mohon maaf jika selama ini kita mempunyai salah untuk rekan-rekan secara langsung ataupun tidak. Semoga kita selalu sehat, sabar, dan mampu mensyukuri segala nikmat dan anugerahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, rekan-rekanku, saudaraku, pejuang antiriba dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini kita perdana. Setelah lebaran, kita berusaha untuk menjaga istiqomah untuk siar bebas riba dengan sarana mobil-mobil yang ada di garasi kita. Jadi sekali lagi yang baru gabung untuk garasi Pendi Barokah itu mempunyai fasilitas kredit mobil bebas bunga atau bebas riba, yaitu syaratnya cukup KTP seluruh Indonesia, KK dan DP sesuai iklan. Jadi untuk rekan-rekan kalau pengen dapat fasilitas kredit mobil bebas bunga itu harus nyimak YouTube-nya. Jadi nanti biar paham mobilnya yang tersedia itu apa saja, DP-nya berapa, angsurannya berapa. Jadi nanti lebih nyaman. Selain itu untuk garasi Pendi Barokah juga melayani jual beli. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang butuh uang bisa menjual mobilnya ke garasi kita dengan pembelian cash ya. Kalau kita belinya cash, cuman kalau jualnya bisa cash, bisa kredit tanpa bunga. Sekali lagi, caranya kalau mau jual mobil di garasi kita itu kirim speknya, kirim foto mobilnya dan harganya. Nanti kita operselah ya, kita hargain, kita perkirakan lewat WA atau nanti lebih baiknya saya lebih suka itu mobil ditawarkan di pedagang terdekat di kota Anda ya. Nanti tawaran berapa, nanti biasanya kita lebih tinggi dari pedagang lain, nanti bisa diantar ke garasi. Tapi kiranya kalau harganya sudah cukup, sudah bagus ya, nanti dilepas di kota Anda tidak ada masalah. Tapi harapannya kita satukan niat kita, kita luruskan niat kita. Di sini tujuannya untuk siar bebas riba saja. Jadi nanti kalau efeknya itu kalau dapat mobil yang sesuai dengan kriteria kita, berarti itu hanya bonus dunia saja. Seperti itu. Jadi nanti harapannya silahkan simak saja YouTube-nya kalau memang butuh mobil. Jadi nanti kalau ada yang klik di hati, cocok di hati, baru menghubungi nomor saya di nomor 081 79 444 002. Sekali lagi yang WA belum terbales ya, jangan marah, belajar bersabar, ulangi per 30 menit, kirani memang penting. Jadi nanti misalnya tanya apa belum dijawab karena mungkin baru sibuk atau mungkin baru nyoper karena mobil HP yang pegang saya sendiri ya. Jadi kalau pas nyoper ya nggak mungkin kita WA-WA-an seperti itu. Jadi nanti kalau pas ada waktu slow pasti kita bales. Seperti itu, langsung saja untuk perdana hari ini ya. Hari ini kita ada stok baru ya, seperti yang kita lihat ini All New Avanza ya, platnya lokal, pajak baru. Ini sebelumnya yang kita pakai hari ini masih HR-V Prestige ya. Ini HR-V Prestige tahun 2015, asli AB ya. Asli AB, ini kilometernya 85.000 ya. Ini kemarin oli sudah kita ganti, habis buat mudik ya, mobilnya nyaman untuk luar kota.
Ini untuk HR-V Prestige kita banderol harganya 279 ya. DP nanti 199, nanti yang 80 juta diangsur tanpa bunga. Yaitu 4 juta kali 20 bulan. Begitu ya untuk HR-V Prestige-nya, kita langsung ke All New Avanza-nya biar tidak penasaran. Ini untuk All-nya Avanza, ini tipenya tipe E ya, sudah upgrade G, mulai dari spion, sudah ada sennya, sudah ada chrome-nya, sudah banyak sekali variasi dari tampak depan, pelek pakai ring 15, sudah ada variasi atas juga ya. Mobil utuh, tidak ada bekas laka ya, platnya lokal, AD, asli AD ya. Asli AD tangan kedua. Seperti ini, untuk belakang sudah ada pelindung bumper belakang ya, seperti ini. AC sudah double blower, CC 1300. All New Avanza. Masuk ke dalam, ini untuk joknya masih ori ya, orinya kelihatan itu. Ini sudah di blacklit atau sudah di cover warna hitam ya, sampai baris 3. Seperti ini. AC sudah double blower, dingin ya, AC dingin. Untuk STNK-nya ya, ini pribadi atas namanya. Avanza tahun 2012. Pajak ini sampai tahun depan ya, bulan 2 2023. Kalau STNK sampai 2027, masih lama sekali. Power windows-nya ya. Agak seret, nanti biar dibenahin. Untuk setir masih kenceng ya. Masih dingin, double blower. Begitu ya untuk All New Avanza-nya. Ini kita bandrol itu harganya 115, nanti bisa titip uang muka 75 juta. Jadi nanti yang 40 juta itu diangsur tanpa bunga, 2 juta kali 20 bulan ya. Jadi monggo yang nanti yang membutuhkan All New Avanza, pajak baru ya, mesin bagus. Ini nanti harganya 115. 115, DP-nya nanti 75 juta. Jadi nanti yang 40 juta diangsur tanpa bunga. Ketemunya nanti 2 juta kali 20 bulan. Untuk stok selanjutnya kita masih ada Harrier ya, Harrier ini tahun 2003, platnya lokal AB. Seperti ini ya, untuk jok sudah kulit, kursi sudah elektrik ya. Ini sudah teleskopik, jadi kalau dimasukkan kunci, gerak ya untuk setirnya.
untuk sunroofnya, dan moonroof ya ini lebar banget. Seperti ini, nutup tinggal sekali saja seperti ini. Nah ini untuk AC ya, sudah digital. Speedo juga masih oke ya. Ini sudah audio stereo. Ada sensor banyak sekali di sini ya. Ini yang seri tertinggi. Ini untuk harga untuk Harrier 2003 ya. Ini harganya Rp149.500.000. Nanti bisa titip uang muka itu sekitar 79.500. Nanti yang 70 juta diangsur tanpa bunga. Nanti ketemunya 2 juta kali 35 bulan ya. Pengen ngirit seperti itu. Nanti pengen cepat ya 3,5 juta kali 20 bulan. Ketemunya tetap sama 70 juta ya. Ini. Ini sudah 4 backdoor ya, jadi nanti bisa lewat kunci. Seperti ini. Nah, kunci sendiri ya. Ini untuk harga kita bandrol itu 149.500, DP 79.500 ya. Nanti yang 70 juta diangsur tanpa bunga. Ketemunya nanti 2 juta kali 35 bulan. Terus selanjutnya ini untuk HR-V, kan ada dua ya. Yang hitam itu yang Prestige, kalau yang abu-abu ini manual. Yang abu-abu ini sementara sudah diboking ya. Ini harganya kemarin itu 215, DP 155 ya. Nanti yang 60 juta diangsur tanpa bunga, 2 juta kali 30 bulan. Untuk HR-V yang manual ya, sementara sudah di booking, semoga dimudahkan. Ini yang hitam tadi sudah dibahas. Terus selanjutnya kita masih punya City Car hatchback ya. Ini Civic hatchback tahun 2001. Platnya ini lokal, platnya D, Jawa Barat ya. Transmisi otomatis. Nah, mobilnya keren ya. Mobilnya keren. Seperti ini. Jarang, jarang ada ya. Interiornya ini sangat lega sekali ya untuk kabinnya. Sampai belakang. Ini agak jamur-jamur ya karena lama ditinggal, nanti tinggal dibersihkan. Gini sudah bersih, ini belum dilap. Karena garasi baru buka juga ya ini. Sambil dipanasi. Kilometer ini masih 152.000. Masih dingin sekali, mobil nyaman. Satunya macet ya, nanti biar dicek bengkelnya. AC dingin, audio ini mereknya Sony ya, masih bagus juga, sudah USB. Seperti ini untuk transmisinya di sini. Ini sudah airbag ya. Sudah double airbag tahun 2001, sudah airbag ya. Mobilnya nyaman banget. Khusus pecinta saja ya, seperti Civic Estilo harganya memang cenderung naik. Karena mobilnya jarang sekali. Jadi kalau pengen beda dengan tetangganya, mungkin pas ya pilihannya. Ini Civic hatchback. Harga 109 juta. Harga 109 juta. Nanti DP-nya
59 juta. Nanti yang 50 juta diangsur tanpa bunga. 2.500.000 kali 20 bulan, atau kalau pengen ringan itu 2 juta kali 25 bulan. Jadi seperti itu, nanti teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi ya. Ke garasi, cek mobilnya, cek suratnya, cocok nanti bayar DP. Mobil bisa langsung dibawa pulang ya, kita tidak pakai survei. Bisa tukar tambah mobil di atasnya atau di bawahnya. Bisa upgrade, bisa downgrade. Monggo nanti yang minat untuk Civic hatchback ya. Civic hatchbacknya. Terus selanjutnya kita juga masih ada pickup ya. Ini SS tahun 2015, platnya lokal ya. Platnya lokal AP. Sudah audio. Ini baknya yang kecil ya. Kalau yang besar, yang 3-way itu ada tahun 2010. Ini platnya lokal AB. Mobilnya bagus, pajak panjang ya. Asli AB. Ini satu nama dari baru. Asli AB, Kulon Progo ya. Jok-jok masih ori. Ini lama nggak dipanasin ya, tapi aki masih jereng, hampir 2 minggu ini tidak dipanasi, tapi masih oke. Ini audionya. Audionya juga masih oke. Masih celing mobilnya. Monggo nanti yang minat untuk SS-nya, ini harganya 75 juta ya. DP-nya 55 juta. Angsuran 1 juta kali 20. Wis nggowo SS 2015. Ini untuk Taruna ini sementara sudah diboking ya. Terus yang oranye ini juga sudah diboking, semoga dimudahkan. Ini kita masih ada Kijang. Kijang tahun 95. Platnya AA, pajak plat baru, palek racing ya. 5 pintu. Interiornya seperti ini. Sudah di custom. Ini lama tidak hidup, coba kita nyalakan. Hampir 2 minggu ya ditinggal. Klaksonnya di sini ternyata. Monggo nanti yang minat untuk Kijangnya tahun 95 ya. Warna putih, pajak plat baru. Ini harganya 45 juta, DP 25, angsuran 1 juta kali 20 bulan. Monggo nanti pecinta Kijang warna putih ya, nanti bisa langsung ke garasi. Selanjutnya kita juga masih punya Kijang juga, ini tahun 2003. Sudah facelift ya, modelnya sudah ganteng, LSX. Tahun 2003, pajak baru. Ini platnya 1157 ya. Ini kemarin mungkin dicat sama yang punya lama. Nah, 1157, pajak bulan 3 baru, STNK sampai 2026. Ini sudah facelift tahun 2003. Power steering masih dingin. Audio bagus. Ini LSX ya, jadi hadap depan semua. Nah, ini hadap depan semua, ini ditekuk, kebetulan kursi joknya ditekuk-tekuk ya.
joknya bisa ditekuk semuanya, tinggal dibalik saja. Nah, joknya seperti ini, bisa ditekuk-tekuk, ini juga bisa seperti ini juga bisa. Joknya sudah tekukan semua, AC dingin. Masih dingin sekali, power steering enteng ya. Power steering enteng, pajak baru. Tahun 2003. Mobil nyaman, perawatan gampang dan murah ya. Seperti ini. Ini yang seri long ya, LSX itu yang long. Nah, ini yang long itu patokannya ini. Ini cuman kotor aja, ini sambungannya ada dua. Kalau short ini cuman satu ya. Seperti ini. Ini harga tahun 2003 kita bandrol itu harganya sekarang itu 66 juta ya. DP 36. Nanti angsuran 1 juta kali 30 ya. Kita nanti monggo yang minat untuk LSX-nya. DP 36. Angsuran 1 juta kali 30 bulan. Terus stok selanjutnya yang masih ready, kita juga masih ada SS Pickup ya. SS Pickup ini tahun 2010. Bodinya masih. Nah, bodinya masih jreng-jreng ya. Ini baknya three way, bisa dibuka kanan kiri ya. Nah, ini untuk interiornya masih rapi. Harga ini yang 2010. Ini kita bandrol itu harganya 65 juta. 65 juta DP 45 juta ya. Nanti angsuran 1 juta kali 20. Terus stok yang masih ready, kita juga masih punya Railvan ya. Railvan ini tahun 95, 13 ya. Ini yang 13, jadi memang banyak dicari karena ngirit. Tapi bodinya sudah bagus, sudah Railvan ya. Karoserinya Railvan seperti ini. Ini untuk harganya itu 45. Ini kita turunkan lagi ya kemarin ya harganya. Itu kita turunkan harganya kalau nggak keliru itu dipotong dari 45 itu diturunkan 5 juta 100 ya. Jadi harganya tinggal 39.900. Ini kemarin DP-nya 25, kita turunkan jadi 19 juta 900 untuk Railvan-nya. Nanti DP 19.900, angsuran 1 juta kali 20 untuk Railvan-nya. Mungkin nanti yang minat, mesin siap luar kota ya. Catnya baru cuman kurang rapi, tapi kalau buat usung-usung insya Allah cukup ya. Naikannya masih nyaman banget. Pelek racing ya, ini sudah 2 minggu, nggak dipanasin tapi kita coba ya. Biasanya dek jreng biasanya. Mesin masih terjereng. Yang belakang ini ada badapan ya. Mesin oke. Pajak jalan seperti ini. Monggo nanti yang minat
Untuk Relvan ini diskonnya masih berlaku ya. DP-nya cukup 19.900 ya. Mesin siap luar kota. Untuk stok selanjutnya kita juga masih punya Mazda Vantren ya. Ini Mazda Vantren-nya tahun 96. Ini pajak plat juga baru. Platnya AB, asli AB ya. Ini platnya asli AB, bukan mutasinan, warna abu-abu. Ini untuk 96 itu kelebihannya dia sudah electric power steering, jadi setirnya enteng banget, sudah power windows. Pelek racingnya seperti ini, itu orinya. Ori Mazda ini. Mesin siap luar kota ya. Seperti ini. Jacknya sudah di backlit. AC dingin. Setirnya enteng banget seperti ini. Ini sudah elektrik ya. Ini untuk kacanya sudah power windows kanan kiri. AC-nya juga dingin sekali. AC dingin sekali, audio normal. Monggo nanti yang minat untuk Mazda Vantren-nya ya. Ini tahun 96, ini joknya sudah model kayak gini, sudah abu-abu ya. Ini harganya 36.500. DP-nya 16.500, angsuran 1 juta kali 20 bulan. Monggo nanti yang minat untuk Mazda Vantren-nya bisa langsung ke garasi ya. Bisa langsung ke garasi. Kelebihannya ini asli AB. Monggo nanti yang minat. Harga 36.500 ya. DP 16.500. Nanti yang 20 juta diangsur tanpa bunga. Ketemunya 1 juta kali 20. Terus stok selanjutnya ini kita masih ada Opel Blazer ya. Opel Blazer ini platnya AA ya. Ini pajak baru. Ini harganya kita naikkan ya. Ini pajak kita barukan, mesin sudah kita tune up. Ini harganya sekarang 47.500. DP nanti bisa tetap sama 24.500 boleh, nanti sisanya diangsur tanpa bunga. Berarti 1 juta kali 23 bulan. Seperti itu. Monggo nanti yang minat untuk Opel Blazer-nya ya. Nanti bisa langsung ke garasi, ini sudah remote ya. Ini lama tidak hidup, kita coba cek ya. Semoga tidak tekor, sudah 2 mingguan ya. Masih aman ternyata, aki juga masih aman. Ini AC posisi on ya. Audio juga oke. Power windows. Sopir oke ya. Kiri juga oke. Belakang juga oke. Nah, ini munggahnya rada seret, tapi nanti biar dicek. Nah, setir juga enteng banget ya. Setir juga enteng banget. Joknya sudah semi kulit. Seperti ini. Untuk atasnya ini sudah ada tombol-tombol. Ini yang DUHC ya. Yang DUHC
tahun 97, pajak baru. Ini harganya kita buka 47.500, DP 24.500, angsuran 1 juta kali 23 bulan. Monggo nanti yang minat bisa langsung ke garasi. Mungkin begitu ya untuk review perdana hari ini. Kita selalu doakan untuk rekan-rekan dimanapun berada, semoga selalu sehat, rezeki lancar, berkah melimpah, biar bisa beli mobil impian dengan cash dimanapun berada. Terpaksa kredit, silahkan datang ke sini, kita melayani kredit mobil bebas bunga, bebas riba. Syaratnya cukup KTP, KK, dan DP sesuai iklan. Begitu kita cukupkan untuk review hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.